Dalam penganugerahan Desa Bebas Asap ini, RAPP memberikan kepada 3 desa yang dinilai berhasil menekan kebakaran hingga di titik nol. Desa-desa tersebut antara lain Kelurahan Pelalawan, Teluk Binjai, serta Kuala Tolang. Pemberian penghargaan ini dilakukan kepada desa yang dianggap bebas api atau asap dan termasuk desa yang dinilai mampu menekan dari kebakaran lahan di tahun ini. Acara penganugerahan digelar di Hotel Arya Duta Kota Pekanbaru, Rabu siang. Hadir secara langsung PLT Gubernur Riau Arsyad Yulandi Rahman, Presiden Direktur RAPP Tony Wenas, Bupati Pelalawan M. Haris, Rektor Universitas Riau Profesor Aras Mulyadi, serta jajaran Forkopimda dan undangan lainnya. Penerimaan penghargaan ini masing-masing menerima 100 juta rupiah. Hadiah diserahkan langsung oleh PT RAPP. Penganugerahan ini juga merupakan kegiatan yang dilakukan RAPP untuk terus menekan masalah kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau, serta memberi suatu pembelajaran terhadap masyarakat tentang bagaimana caranya membuka lahan dengan benar tanpa harus melakukan pembakaran. Dalam rangka pencegahan, masyarakat tentunya memerlukan sesuatu untuk penghidupan mereka. Jadi apabila memang dianjurkan untuk tidak membakar, tentu harus ada alternatif, Pak. Harus ada alternatif ekonomi bagi mereka. Karena memang sudah secara turun-temurun mereka hidupnya di lahan tersebut dan juga hidup dari hasil lahan tersebut. Sehingga dua hal penting dari program ini adalah memberikan insentif atau reward bagi desa yang tidak membakar. Dan kemudian juga memberikan alternatif bagi desa yang tidak membakar, bagaimana caranya mereka membuka lahan. Jadi ini dua hal penting yang kita lakukan. Diharapkan juga langkah yang diambil ini akan semakin memotivasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kesadaran dalam mengelola desa bebas dari asap atau api. Ditambahkan oleh Presiden Direktur bahwa salah satu caranya adalah dengan turut membantu peralatan dan pelatihan agar dalam membuka lahan tidak lagi dengan cara membakar. Dari Pekanbaru, Arvan Setiawan, Antara Reo TV, mewartakan.